Pertemuan seorang gadis dengan mantan asisten rumah tangga atau ART viral di media sosial. Pasalnya momen mengharukan tersebut diunggah ke akun media sosial pribadi. Video itu diunggah akun TikTok @talitanesya Senin 4 Oktober 2021. Hingga saat ini unggahan tersebut pun telah ditonton hingga 2,1 juta kali. Dilansir dari tribunnews.com, dalam videonya terlihat seseorang gadis mendatangi sebuah rumah. Saat melihat ada tamu yang datang, seorang ibu keluar rumah dan langsung memeluk gadis berkaus putih tersebut. Ibu itu terlihat terharu saat memeluk anggota keluarga yang lain. Kisah haru itu diunggah oleh Talitanesya, 19 tahun asal Yogyakarta. Ia bertemu dengan mantan ART-nya Yanti pada Minggu 3 Oktober 2021 lalu. Talita mengaku keluarganya sudah menganggap Yanti seperti keluarganya sendiri. Perempuan yang ia panggil Mbak Yanti itu memutuskan berhenti bekerja di rumahnya pada tahun 2007 silam. Saya dan keluarga menganggapnya sudah seperti keluarga sendiri dan tidak pernah menyebut ART atau pembantu, ujar Talita dilansir dari tribunnews.com Selasa 12 Oktober 2021. Ia dan keluarganya mendatangi rumah Yanti karena sudah rindu dengan mantan ART-nya tersebut, mengingat keluarga Talita dan Yanti sudah tak bertemu sejak lama. Terhitung 14 tahun sudah, keduanya tak pernah bertemu. Menurutnya, Yanti sudah banyak berjasa untuk keluarganya. Talita menjelaskan mantan ART-nya sempat merawatnya serta adiknya. Setelah dihubungi Yanti melalui Instagram, Talita ingin bertemu langsung dengan mantan ART-nya tersebut. Ia bersama keluarga lalu mendatangi rumah Yanti di daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.